Pemirsa, tiga orang jamaah Masjid Jami Kebon Jeruk, Taman Sari, Jakarta Barat positif terinfeksi COVID-19. Akibatnya ratusan jamaah lainnya diisolasi di dalam asrama masjid. Sabtu siang, Masjid Jami Kebon Jeruk, Taman Sari, Jakarta Barat yang biasanya dipenuhi jamaah kini terlihat sepi. Ratusan jamaah diisolasi di dalam asrama masjid setelah Dinas Kesehatan Jakarta Barat menemukan tiga jamaahnya positif terinfeksi COVID-19. Sejumlah spanduk juga terpasang di depan masjid yang memberitahukan kawasan masjid beserta ratusan jamaahnya diisolasi. Warga sekitar mengaku melihat tiga ambulans yang membawa tiga jamaah masjid Kamis siang. Saat ini di dalam udah kosong, di dalam masjid ya. Tapi kalau di tempat penginapan, pondokan, mungkin tambah beberapa orang masih ada. Oh, jadi ini yang dikarantina yang di pondok-pondokannya? Di pondokan. Petugas mengimbau warga yang tinggal di sekitar masjid tidak keluar rumah untuk mencegah penularan virus corona. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.